Kabar duka datang dari Amanda Manopo, pemeran Andin dalam sinetron Ikatan Cinta yang disebut mengalami insiden kecelakaan. Amanda Manopo hari ini dikabarkan kecelakaan di Jalan Tol Cipali, Jawa Barat. Amanda Manopo sudah 2 pekan terakhir ini menjadi buah bibir publik. Wanita yang akrab disapa dengan Manda ini dikabarkan mengalami kecelakaan mobil, sampai mobilnya terbakar. Amanda Manopo sendiri yang juga mendadak mengumumkan diri pensiun dari sinetron Ikatan Cinta. Namun sebelum lanjut, mohon luangkan jari Anda untuk menekan tombol subscribe dan tonton videonya sampai akhir. Amanda Manopo yang juga masih belum menikah, kini harus mengalami sebuah insiden kecelakaan. Manda keluar dari Ikatan Cinta, Amanda Manopo tampil pertama kali sebagai host di salah satu acara talk show televisi. Tak hanya itu, di akun-akun gosip, Amanda Manopo terus mencuri perhatian publik, apalagi bila dikait-kaitkan dengan teman mainnya di Ikatan Cinta, yakni Arya Saloka. Informasi Amanda Manopo kecelakaan di Tol Cipali, pertama kali disebarkan oleh kanal YouTube. Dalam video yang diunggah tanggal 10 Februari tahun 2023 itu, disebutkan Amanda Manopo kecelakaan pada siang hari ketika menumpangi mobilnya. Kejadian siang hari ini Amanda Manopo mengalami kecelakaan mobil di Tol Cipali, begitulah judul video yang diunggah kanal YouTube tersebut. Sketsa atau gambar sampul video itu juga adalah foto sebuah mobil terbakar setelahnya terlibat kecelakaan. Selain soal kiprahnya di Ikatan Cinta, video yang mengklaim Amanda Manopo kecelakaan itu malahan menyinggung istri Arya Saloka, yakni Putri N yang tengah memamerkan cincin. Aparat kepolisian pun hingga Rabu tanggal 23 Februari tahun 2023, sore ini tidak merilis informasi adanya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan Amanda Manopo di dalam Tol Cipali. Sekian informasi dari kami, terima kasih.